Selanjutnya, Pemirsa Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal atau IGABA Kabupaten Temanggung melaksanakan praktek manasik haji di kawasan Firdaus Fatimah Zahra, Gunung Pati, Semarang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pembekalan tentang ibadah haji, sekaligus memberikan pembelajaran kepada peserta didik di sekolah. Manasik haji atau peragaan secara utuh pelaksanaan ibadah haji sesuai rukun-rukunnya dilaksanakan para guru Bustanul Atfal yang tergabung dalam Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal atau IGABA Kabupaten Temanggung. Tempat manasik haji dipilih yang sudah representatif memiliki semua miniatur yang sama dengan keadaan nyata di Mekah dan Madinah, yaitu Firdaus Fatimah Zahra di Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Bagi para guru anggota IGABA, melakukan manasik haji sangat penting sebab nantinya para guru dapat memberikan manfaat dan pembelajaran kepada anak didiknya yang kelak akan melakukan ibadah haji. Bahkan para siswa dapat juga dikenalkan seluruh miniatur yang ada di Mekah, lengkap cara mengerjakan dan sebagai tuntunan hal-hal yang berhubungan dengan rukun, wajib, dan sunnah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Koordinator pelaksana kegiatan manasik IGABA, Rohmat Witono, mengatakan, peragaan di Fatimah Zahra diasumsikan para jamaah haji turun dari pesawat di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, kemudian persiapan masuk mahtab dan dilanjutkan ibadah haji lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan praktek manasik haji yang diselenggarakan oleh TK ABA atau IGABA Kabupaten Temanggung bersama dengan KBIYAHU Al-Raudhah. Adapun pelaksanaan pada kesempatan hari ini adalah nanti kita kegiatan adalah melaksanakan kegiatan seperti haji untuk pemberangkatan gelombang kedua, yaitu berangkat ke Madinah untuk simulasi yang akan kita laksanakan. Yang pertama kita akan melaksanakan umroh terlebih dahulu. Setelah selesai umroh baru kita mau melaksanakan ibadah haji. Untuk prosesinya adalah nanti kita melaksanakan umroh, prosesi tawaf, sa'i selesai, kemudian kita langsung menuju ke Mina, ke miniatur Mina yang sudah ada di sini, kemudian ke Arafah, Muzdalifah, kemudian dilanjutkan untuk melontar jumroh, dan akhirnya kita akan melaksanakan yaitu tawaf ifadah dan insyaallah selesai. Itu kegiatan yang insyaallah akan kita laksanakan. Mudah-mudahan manasik yang akan kita laksanakan beserta dengan guru-guru IGABA Kabupaten Temanggung bisa bermanfaat minimal untuk memberikan pencerahan kepada guru TK ABA di Kabupaten Temanggung. Terima kasih. Peserta manasik juga dapat mengetahui tentang doa-doa sunnah, mulai dari keluar rumah untuk melaksanakan ibadah haji, sampai kembali ke Indonesia dari Mekah. Selain itu juga diberikan pemahaman mana yang wajib, rukun, sunnah, dan haram saat melaksanakan ibadah haji, karena seluruh properti yang ada di Mekah semuanya tersedia dalam bentuk replika di Fatimah Zahra. Dengan luas total sekitar 3 hektar, lokasi Fatimah Zahra dilengkapi dengan pintu gerbang utama, gedung pertemuan, replika Ka'bah, replika Masjidil Haram, replika Masjid Al-Aqsa, replika tempat sa'i, replika bandara dan imigrasi Arab Saudi. Juga terdapat replika Padang Arafah, perkemahan Mina, Jamarat Mina, Jabal Rahmah, dan fasilitas lainnya sehingga suasana benar-benar seperti di lokasi saat ibadah haji sesungguhnya. Budi memberitakan dari Temanggung, Jawa Tengah.